Jakarta Singapura berapa jam? Durasi penerbangan non-stop dari Jakarta ke Singapura sekitar 1 jam 45 menit. Anda dapat memilih dari 36 sampai 41 penerbangan dalam sehari. Periksa layar Anda untuk melihat daftar opsi. Au, mana tahan? Hey yo, wadap, macam-macam kece. Apakah kabar kalian hari ini baik-baik saja? Yang pastinya kalian yang menonton video ini kabarnya selalu baik-baik saja dan masih tetap semangat. Pagi ini jam 3 subuh saya harus ke Soekarno-Hatta karena saya harus berangkat ke Singapura mengikuti festival Singapura International Festival Art. Jadi pagi ini saya harus cabut ke bandara dan ini masih terlalu pagi, tapi saya masih tetap semangat. Yang pastinya tetap saksikan di situ aja. Dalam awe kan sama kan lagi. Hah? Tapi di dalam awe emang ada outdoornya ya? Serada. Hei bang! Apa kabar bang? Baik. Mantap. Ini. Sip. Nanti kita laksanakan. Mantap. Tunggu si itu lagi. Siapa? Mita. Mita? Oh oke bang. Siapa? Tunggu Mita. Enggak, ini siapa? Ah ini pacar yang ini juga. Iya sih Ren, kan? Iya. Dah, hati-hati. Dah. Pulang. Iya. Nanti kasih kabar ya. Iya. Dah. Dah. Yeah. Walk with me, come talk with me. I was in Chicago when the boss hit me. Gotta know he a real nigga. Keep it real, I don't fuck with niggas. I done heard too much in my lifetime. You know people say what they gon' do, and then people act like it's all facts. And most of the time this shit untrue. That's why I only work on my damn. Oke, gue baru nyampe di Singapura, coy.
Jadi tadi gue gak sempat ngomong dari perjalanan bandara sampai ke Singapura, dari Soekarno-Hatta sampai ke Bandara Canggih Singapura. Kenapa gue gak ngomong? Karena ada dua hal. Satu, gue bawa barang bawaan gue itu banyak banget, seperti wajan, karena kita show-nya nanti pakai wajan. Dan yang kedua, gue ngantuk banget karena gue belum tidur. Dan sekarang ini gue udah nyampe di Singapura. Dan kalian siap? Apakah itu? Kita menuju ke... Yap, ini room tour hotel. Di sini gue berdiri di samping tempat tidur. Kalian ingin melihat tempat tidurnya kayak gimana? Oke, jadi ini tempat tidur yang sangat nyaman. Gue bisa tidur di sini semalaman sendirian. Wah, ini show terbaik yang pernah gue ikutin dan gue lakuin di sini. Ini tempat tidurnya sangat nyaman. Di sini ada tempat tidur, kasur, dua bantal. Oh. Dan ada satu tempat lagi yang sangat menyenangkan di sini. Coba kita menuju ke atas. Ya, ini di lantai duanya. Di sini kita bisa buat kerja. Di sini tempatnya sangat luas dan saya selalu mengidamkan studio seperti ini. Dan ini di Hotel M Studio Singapura. Wah, keren banget. Di sini ada pokoknya tempat kayak kerja gitu. Jadi ada meja panjang di sini. Dan di bawah sini, ada kursi. Kursi yang buat ngasoh, buat nyantai di sini. Hidup seperti bos, gila. Padahal show-nya cuma sampai hari Minggu, tapi gue udah nyampe di tempat yang, ya ini seperti kamar idaman sih kalau mau dibilang. Dan keren banget pastinya. Dan mau lihat view ke bawah? Ini view yang tadi gue tidur, kasurnya di bawah sini. Keren banget, top. Oke, kita menuju ke kamar mandi. Di sini ada tempat untuk mandi, shower. Mana tahan? Tempat buat mandi enak banget, keren banget, bisa duduk di situ juga, keren, top. Mari kita ke tempat yang satunya lagi. Di sini tempat untuk kita bersemedi. Yuk, keren banget. Wow. Bagus. Tempat yang enak. Tempat yang mantap. Di sini ada wastafel. Coba. Keren. Dan di sini ada tempat untuk pembuatan kopi yang pastinya saya suka banget karena saya suka minum kopi, ada Indo Cafe. Tapi nggak tahu rasanya gimana, harus kita rasa. Di sini ada handuk dan di sini ada dua Studio M air mineral, no smoking, dilarang merokok, lihat. Ah, jadi di sini gue mungkin akan jarang merokok. Dan ini tempat tidurnya, di situ ada lampu tidurnya, keren banget. Gue nggak tahu nyalainnya lewat mana. Coba, wah nggak nyala, ya udah ntar aja. Wah, lightingnya terasa indah, hidup seperti bos di surga. Di situ ada kaca yang keren banget, di sini ada TV. Wow, gila, keren banget. Mungkin bar, oke? Dan di bawah sana, saya belum tahu ada apa, coba kita lihat lagi. Oh, di bawah sana hanya jalan biasa. Dan lagi ada pembangunan di belakang situ. Besok gua akan buat timelapse. Besok gua akan buat timelapse di sini. Di sana juga ada tempat kayak apartemen gitu, keren banget. Di bawah jalan, gua nggak dapat yang ada kolam renangnya. Cuma nanti besok gue akan tur kolam renang pada pagi hari di daily vlog gue, ya. Dan ada satu lagi. And gue dikasih ini tadi. Oh, ya udah. Sekilas mungkin itu, dan gue di sini tinggal di Studio M Singapura.
Oke, sekarang waktunya saatnya kita telepon Fania Wang. Bukan sombong tapi Nora. Saya bukan sombong tapi saya udik. Hmm?